Berikut jadwal pertandingan Liga Voli Putri Proliga 2024 di putaran pertama, tanggal 25 sampai 28 April 2024, serta daftar tim peserta Proliga Putri 2024. Berikut ini jadwal pertandingan Proliga Putri 2024 di putaran pertama, hari Kamis, 25 April 2024. Akan ada pertandingan Megawati bersama Jakarta Bin akan menghadapi Jakarta Livin Mandiri, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 16 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dan video.com. Dan dilanjutkan pertandingan Jakarta Pertamina Enduro, versus Bandung Bank BJB Tanda Mata, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dan video.com. Jadwal pertandingan Proliga Putri 2024 berikutnya, hari Jumat 26 April 2024. Akan ada pertandingan Jakarta Popsivo Polwan, akan menghadapi Gresik Petrokimia, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 14 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dilanjutkan pertandingan. Jakarta Electric PLN, versus Jakarta Livin Mandiri, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 16 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dan video.com. Selanjutnya jadwal pertandingan Proliga Putri 2024, pada hari Sabtu, 27 April 2024. Ada pertandingan Bandung Bank BJB Tanda Mata, versus Jakarta Bin, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 16 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dan video.com. Berikut jadwal pertandingan Proliga Putri 2024, hari Minggu, 28 April 2024. Akan ada pertandingan Jakarta Pertamina Enduro, akan melawan Gresik Petrokimia, digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta, jam 16 waktu Indonesia Barat, live Moji TV, dan video.com. Berikut ini daftar tim, peserta PLN Mobile Proliga Putri 2024. Yang pertama, Jakarta Bin, tim dari Megawati saat ini. Yang kedua, Jakarta Pertamina Enduro. Ketiga, Bandung Ban BJB Tanda Mata, tim juara bertahan musim lalu. Yang keempat, Jakarta Electric PLN. Kelima, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Yang keenam, Jakarta Livin Mandiri. Dan yang terakhir ketujuh, Jakarta Popsivo Polwan. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.